Itu biasanya sih sekitar 2 jam ya, soalnya biasanya bangun tidur, main HP dulu, terus ngobrol dulu sama temen, terus makan dulu. Kan saya sehari makan juga, Pak, 3 kali. Ya, nama gue Irfan, sering dipanggil Japong. Nah, itu bini gue, namanya Bella. Ya, keseharian kita, ya jadi musisi jalanan aja. Sebenarnya kalau ngamen begini, kita emang dari kecil udah ngamen. Dari kecil emang udah ngamen kita, di jalan. Dulu kan lagi zaman-zaman jadi Metro Mini, masih ngamen di Metro Mini. Cuman berhubung lambat laun, ya kita mikir juga mau sampai kapan gitu jadi pengamen. Jadi udah kita kerja, pas gitu kerja, semenjak COVID deh, COVID tahun-tahun kemarin, itu kan udah ada pengurangan karyawan. Nah, kita termasuk dikurangin nih karyawan nih. Nah, abis dari situ, udah lanjut ngamen lagi sampai sekarang keterusan ngamen lagi. Biar nggak dipandang jelek sama orang-orang, kita punya komunitas, dibentuklah komunitas STER. Cuman biasanya kita kalau untuk kayak rapat, belajar atau apa, itu kita di K3 di Depok, Bang. Itu bayar juga sama siapa? Kita ke sana. Enggak, Bang, gratis. Jadi siapa aja yang mau datang? Iya. Cuman ya kalau emang mau belajar, kita harus nentuin jadwalnya dulu, Bang. Kan gurunya nggak selamanya kayak, dia kan juga ngisi ke acara lain gitu. Kadang ntar kita juga dapat job dari situ. Jadi kalau nggak ada job panggilan, kita di lampu merah. Tapi kalau kita nggak ada panggilan, kita kalau ada panggilan ya kita ikut panggilan ngejob gitu. Nggak ditargetin sih, Bang, kalau saya mah. Yang penting cukup buat kasih adik-adik saya kan sekolah kelas 2. Sama buat nyokap doang. Kalau saya mah nggak pernah ditargetin, setidaknya bisa buat batu-batu doang. Kira-kira sehari itu dapat berapa? Iya, Bang. Jadi itu tantangannya apa sih, Mas? Ya gimana ya? Di kayak atmosfernya tuh beda aja, Bang, sama main gitar. Misalnya kita nih main gitar depan orang-orang, mungkin karena udah biasa dari kecil ya kan. Jadi biasa aja kita datang, assalamualaikum, nyanyi, biasa aja gitu. Cuma kalau main biola begini aja, dilihatin orang-orang banyak kadang suka grogi juga ngelihatnya, iya. Selama ini enjoy nggak sebagai biola, pemain biola? Enjoy-enjoy aja sih. Enggak ya? Emang suka di bidang musik atau gimana? Emang suka sih di bidang musik. Makanya sendiri ketika pernah takut nggak sih dengan manggung-manggung gitu? Manggung? Pernah. Kalau lagi ada job, ya saya manggung. Tapi kalau lagi nggak ada job, ya larinya kemari, Bang. Cuma resikonya gitu berat. Kalau kita nggak ada lampu merah, kalau kita nggak was-was, ditangkap sama Depsos, kita bisa
sampai sebulan keluar, sebulan baru keluar, bisa sampai setahun bahkan. Lagu favorit yang biasa aku main di lampu merah. Lagu favoritnya apa? Titanic, Tanah Air, Bunsera, Kitaro gitu. Yang paling suka apa? Paling suka. Yang paling demen, paling sering lah dimainin. Titanic sih, sama Tanah Air. Iya. Coba dong mainin kan. Tergantung sih bang kita, kalau gimana ya, misalnya kebanyakan kayak nongkrong main-main begitu ya susah juga dapet duitnya. Cuman kalau kita niat getel gitu nyari duit dari pagi sampai sore ya cepet-cepet mah pasti megang, pasti dapat. Kalau emang dari pagi sampai malam gitu kita giatin, iya kan kebanyakan orang kayak masih muda-muda begini datang belum nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi. Jadi nggak nyari-nyari duit, ya? Iya. Jadi tergantung kitanya aja. Kitanya niat pasti dapat kok. Insya Allah. Ada pesan atau kesan nggak untuk orang yang mau jadi pemain biola? Ya tetap semangat. Rajin belajar emang nggak gampang sih. Cuman kalau ada kemauan pasti bisa. Namanya belajar kan gak semudah kita membalikkan tangan ya kan. Kadang juga main biola juga bisa bertahun-tahun ya. Intinya jangan pantang nyerah aja deh bang. Kalau emang kalau ada niat, jangan kan buat main biola dah. Kalau emang dia mau niat main gitar, pendalamin aja terus. Intinya jangan nyerah, belajar terus. Ada gini-giniinnya ya? Kok kayak lagu horor gini ya? Kok kayak kalau saya yang main kayak lagu horor ya? Oke guys, terima kasih sudah menonton 10 menit bersama pemain biola. Hari ini seru banget, kita ngikutin dia dari siang sampai malam. Dari ada Panglima Polim, kita ke Antasari dan juga ke Kemang tadi. Seru banget ngikutin keseharian mereka. Banyak banget lagu-lagu yang mereka bisa mainin. Yang paling seru sih dari negeri Titanic. Wah seru banget, gue berasa kayak di film Titanic. Oh ya guys, jika kalian pengen nonton di profesi-profesi orang yang lain, boleh email di bawah sini atau langsung komen aja di bawah ya. Thank you and feel free to like, comment, and subscribe.